Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda, kita dipertemukan lagi pagi ini dari daerah Tutong untuk mengongsikan beberapa maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual yang disediakannya, dan diharapkan bis kita semua dalam keadaan sihat walafiat. Baik, hari ini merupakan hari terakhir satu bengkel yang diadakan di pusat belia daerah Tutong, iaitu bengkel menambat dastar dan menapih sinjang sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-17. Dan hari ini merupakan hari terakhir, bermula pada pukul 8 pagi ini, dan majlis penutup akan diadakan di sebelah petang, ya, pada pukul 1 petang. Baiklah, kita akan kongsikan lagi beberapa maklumat semasa. Kita beralih dulu menyaksikan bahan visual yang disediakan untuk pagi ini. Di dalam Islam, kita disuruh untuk mengingati akan hari akhirat dan kematian serta bersedia untuk menghadapinya, kerana setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati dan tidak ada makhluk di muka bumi ini yang akan kekal buat selamanya. Justeru itu, sebagai seorang Islam, adalah menjadi tuntutan untuk memahami konsep dan amali dalam menguruskan jenazah, kerana ia merupakan suatu tuntutan fardu kifayah terhadap setiap Muslim kepada Muslim yang lain. Oleh itu, baru-baru ini telah pun diadakan bengkel pengurusan jenazah bagi ahli jawatankuasa takmir masjid dan kumpulan berdesa negara di Masjid Ar-Rahim Kampung Bukit Panggal, yang diadakan selama 2 hari berturut-turut. Alhamdulillah, pengurusan jenazah merupakan satu tuntutan fardu kifayah yang perlu dilaksanakan oleh selaku umat Islam. Ini bermakna jika ada kematian di suatu tempat, maka jika ada sudah orang yang mengusahakannya melaksanakan pengurusan jenazah, bermakna terlepaslah kewajipan itu ke atas orang lain. Namun pada masa kini, apa yang merunsingkan ataupun merisaukan kita ini adalah kalangan yang sering terlibat dalam pengurusan jenazah ini terdiri daripada golongan dewasa dan mereka yang sudah berumur. Atas kesedaran mengenai pentingnya menjadikan pelapis muda yang berani tampil ke hadapan dan turut sama melaksanakan pengurusan jenazah ini, maka Jabatan Halewal Masjid melalui Pejabat Halewal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama ahli jawatankuasa takmir Masjid Ar-Rahim Kampung Bukit Panggal Tutong, mengadakan bengkel ini bagi menarik perhatian golongan masyarakat menyertainya. Bukan setakat bengkel, bahkan dalam masa yang sama mereka akan dapat menimba dan belajar ilmu pengurusan jenazah yang betul. Adapun objektif bengkel ini diadakan, pertama, bagi melahirkan pelapis baru dalam pengurusan hal ehwal jenazah. Kedua, bagi menerapkan ilmu pengetahuan mengenai dengan pengurusan jenazah. Yang ketiga, memberi keyakinan di kalangan masyarakat, terutama golongan muda, dalam aspek pengurusan jenazah. Dan menanam rasa tanggungjawab dalam mengendalikan pengurusan jenazah, menyemai kepercayaan masyarakat terhadap penglibatan golongan ahli jawatankuasa takmir dan belia dalam pengurusan jenazah. Bengkel ini terbuka kepada ahli-ahli jawatankuasa takmir masjid belia bagi daerah Tutong, khususnya bagi mukim mukim Keriam dan mukim Kiudang. Alhamdulillah, bengkel pengurusan jenazah ini dibagikan kepada 4 sesi. Sesi yang pertama yaitu ceramah perdana yang telah dibawai oleh Imam Haji Kamaluddin bin Haji Abdul Rahman. Manakala sesi seterusnya, sesi kedua, pengurusan teori mengenai pengurusan memandikan dan mengkafankan jenazah yang diketuai oleh Imam Haji Mahari bin Haji Mutusin dan Imam Saiful bin Ismail. Manakala teori dan praktikal bagi menyembayangkan dan
menguburkan diketuai oleh Imam Muhammad Fauzi bin Haji Anwar, manakala pengurusan bahagian membuat keranda diketuai oleh pemangku Imam Muhammad Ghazali bin Muhammad Arifin. Alhamdulillah, dengan adanya pengurusan bengkel pengurusan seperti ini akan dapat menambah lagi ilmu kepada para peserta. Dengan adanya ilmu ini, mereka akan dapat menampilkan diri jika sekiranya terjadi sesuatu duka cita ataupun pengurusan jenazah di kampung masing-masing. Alhamdulillah. Ianya merupakan aktiviti takmir daripada Jabatan Halewal Masjid bagian imarah, bagian jabatan, dan ianya diadakan memang untuk jemaah-jemaah dan ajikah takmir dan belia-belia yang memang diadakan setiap tahun. Dengan sasaran kami adalah kemukim-mukim. Bagi pejabat Halewal Masjid daerah Tutong, alhamdulillah pada tahun 2023 nanti insyaallah memang sudah ada rancangan takmir untuk mengadakan aktiviti-aktiviti seperti aktiviti untuk belia muslimah, sebagai satu contoh bagi belia untuk senegara, belia senegara, kuis hijrah senegara. Dan banyak lagi rancangan-rancangan yang telah kami susun untuk orang ramai. Sesungguhnya hukum mengingati mati adalah sunat mu'akkadah, dan hikmah mengingatinya adalah supaya kesempatan hidup di dunia ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan antara cara untuk mendidih hati agar terus istiqamah mendekatkan diri pada ukhrawi ialah dengan mengikuti apa jua kegiatan keagamaan. Dan salah satu daripadanya ialah dengan melibatkan diri mempelajari ilmu pengurusan jenazah. Menerusi bengkel yang diungkayakan ini, dapatlah ia menjadi suatu platform untuk mendidik para peserta, khususnya dalam memahami cara-cara menyempurnakan jenazah, sama ada dari segi teori maupun praktikal, dan secara tidak langsung membangun kepakaran serta mengasah kemahiran mereka melalui bengkel ini, serta menjalankan tanggungjawab mereka mengikut tuntutan agama. Tujuan saya untuk menyertai program ini adalah untuk menuntut ilmu, menambahkan lagi ilmu pengetahuan. Yang kedua juga ia untuk mempelajari ilmu fardu kifayah. Dan ketiga, ilmu ini bukan saja berguna untuk diri saya, tapi juga untuk masyarakat, yang mana ianya boleh digunakan untuk di masa-masa yang akan datang. Ya, di antaranya adalah mestinya pasal teori dan juga praktikal. So teorinya di antaranya anulah ilmu mengenai mengunjungi pesakit, adab-adab di antara adab-adabnya, gimana cara membandingkan jenazah, membaca niat, and then juga mestinya praktikal lah, cara mengkafankan. So itu kira teori dan juga praktikalnya lah. Mengikut pemahamanku, ianya amat bermanfaat dan memang amat berguna lah, bukan saja untuk generasi masa ini, dan ianya juga akan diturunkan untuk generasi-generasi yang akan datang, terutamanya adalah golongan belia. Sebab apabila kita ni anak menghadapi orang meninggal, so basic ni bukan saja golongan orang-orang lama saja yang turun, tapi orang-orang yang belia lah, orang-orang muda seperti kita ni. Alhamdulillah, bagi hamba selaku warga Maslah, bagi kami yang turut berkursus tadi, bagi kami adalah sebagai satu kewajipan untuk mengetahui bahawa kursus ini ia merupakan sebagai fardu kifayah, dan secara langsung ilmu yang kami dapat ini akan dapat kami manfaatkanlah untuk panduan hidup kami lah. Apabila diberikan kursus, alhamdulillah, insyaallah rupa-rupanya mudah. Sebab hamba fikirkan masyarakatlah ataupun belia-belia pada masa ini kalau melihat pendidikan asas agama dari segi pembacaan Al-Quran ataupun doa-doa yang ada dalam isi kandungan, hamba rasa mudah dapat. Nganya
kalau diorang dah mengikuti kursus fardu kifayah ni, mungkin rasa diorang susah. Sebab itu keadaan kita ni melihat juga apabila berlakunya kembali rahmatullah kepada yang telah meninggal ini, kadang-kadang orang yang datang itu takut-takut bah masuk dalam itu kerana ilmu itu tidak ada kan. Jadi kalau ia sudah diberi kursus perkara macam ini, mungkin orang akan perabot-perabot bah apa kelebihannya, apa kecemewannya, apa pahalanya, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat nanti bah. Macam perkursus-perkursus ini, alhamdulillah berminat dan apa namanya suka bah kursus yang diberikan ini. Bengkel yang diadakan menggalakkan para peserta supaya terus mempelajari dan menguasai cara-cara menggapai urusan jenazah dan seterusnya dapat menyampaikan hajat masyarakat awam, khususnya penduduk kampung dan keluarga terdekat, selain sentiasa mempersiapkan diri dalam memberi khidmat terakhir kepada waris atau umat Islam sejurus kematian keluarga, di samping dapat menambahkan kefahaman dan panduan ke arah melahirkan masyarakat yang mendalami dan cintakan ilmu agama.